Hai. Hari ini aku lagi gak tahu mau ngapain. Jadi aku minta Chef Aldwin untuk nemenin aku hari ini. Tapi katanya ada peraturan, dia mau nemenin asal dia mau potong rambut. Jadi kita sekarang mau ke salon dulu. Kita mau ke salon, mau potong rambut. Pokoknya hari ini bakal seru-seru. Gimana kalau hari ini ke salon, gue potong rambut lo kayak ini, depan lo pendek, tapi ntar belakangnya jadi potong, jadi nanti jadi panjang gitu, kayak suhu-suhu gitu. Kayak belakang di, sini? Iya, panjang. kayak di film-film kungfu gitu gimana? Jangan tau kan? Dong. Hah? Jangan dong. Kayak pemain-pemain barong saya gitu, tau kan? Oke, okay. Jadi I promise you, setelah tayangan ini aku bakal nge-vlog terus, karena minggu depan aku mau ke Paris. Wow. Jadi selama di Paris aku bakal megang vlog terus kalau nggak pegel tangannya. Karena biasanya kalau ke Paris itu pasti belanja. Jadi nggak ada waktu buat megang-megang kamera. Tapi karena sekarang harus, jadi ya oke, kita nanti syuting-syuting. Sekarang kita mau salon ya, Van Gunawan Hair Studio. Almost sampai di salon. Jadi salon aku itu ada di Bintaro Arcade 5. Nah, jadi dari jalan Bintaro ini kita putar balik, guys. Sekarang udah ada di salon. Setelah lama nggak ke salon, jadi ini aku udah lama nggak ke salon, jadi harus ke salon. Sebenarnya aku mau ngechat, tapi balik lagi karena tadi aku ngelihat si siapa? Aku nggak jadi. Mau highlight ah? Gue mau di ashin aja deh, gimana? Hah? Tapi jangan hari ini. Gimana ya? Hah? Nanggung sih. Cuci dulu, cuci. Cuci. Hah? Iya, gue tuh pengen. Kan mau ke Paris, gengs. Jadi pengen ada sesuatu gitu yang baru. Tapi besok. Sekarang juga bisa. Kenapa harusnya? Enggak, gua mau ini ah, enggak mau ah kalau sekarang untuk ngantuk. Jis, ayo cuci, Jis. Aku tuh kalau apa namanya? Kalau gambar suka nempel-nempel di kuku gitu loh. Jadi, aku bersyukur banget
PPKM, kemarin COVID naik, tapi salonku bisa terus rame karena kita di salon ini terus mempertahankan apa istilahnya itu bahasanya protokol kesehatan. Jadi yang nyalon di sini nggak boleh copot masker dan yang kerja nggak boleh copot masker. Gitu. Jadi mau treatment apapun, jadi harus pakai masker. Dan alhamdulillah kemarin kasusnya naik itu udah berapa lama sih? Udah dari 2 minggu yang lalu. Udah 2 minggu ya. Tapi alhamdulillah sih sampai hari ini pegawai salon semuanya sehat-sehat. Jadi kita kecuali kameramen ya. Di butik, tahu enggak? Di butik 20 orang. Ya. Sakit. Jadi ini aku lucu ya. Anak-anak di butikku nih dulu nih ya. Kalau dulu nih enggak enak badan sedikit izin enggak masuk. Sekarang COVID lagi tinggi, sama badan anget, batuk-batuk juga masuk. Gue dikotin deket ya, gue. Pada batuk, pilek, masuk. Dulu masuk angin dikit, kagak masuk. Enak banget gue. Sabar, Bu. Sabar, Bu, sabar, Bu. Untung ada Smart Collab Lebak Bulus. Gue di-endorse. Tika. Coba dong gojekin roti. Oh, ada gak sih deket sini? Ha, aku nggak butuh dari tadi, aku nggak bisa nolak. Aku nggak boleh makan tepung, tapi aku pengen. Kita gojek makanan yuk. Jangan lah, jangan gojek makanan. Kita masak aja di rumah. Hah? Masak aja di rumah. Masak? Iya, katanya habis beli grill baru. Iya sih, kemarin gue beli panggangan. Jadi guys, kemarin tuh kan pengen ceritanya memanfaatkan backyard ya. Jadi aku nyuruh Tia beli panggangan. Terus kemarin abis dihina-hina sama... gue punya daging! Daging apa sekarang? Udah bukan meltik lagi? Udah, gak tahu deh, tadi gue beli di Sibeku. Beli daging. Apa bikin barbecue aja, Beb? Boleh, ayo. Hah? Boleh, ayo. Ada kentang kan, sosis? Iya kan? Hah? Mau masak aja di rumah? Masak aja di rumah. Ya berarti kalau mau masak dari sini cari dulu belanjaan, takut ada yang kurang. Ya udah yuk, habis itu belanja yuk. Kemana kita? Di sini ada Hero dok. Sini ada Hero kan, Tika di mana? Bawa dompet kan? Bawa. Iya, lu kan yang bawa dompet. Biar laki itu ada gunanya di dunia ini. Ya udah berarti enggak jadi pesan Gojek, enggak jadi pesan makan, kita Nah, roti O jadi enggak? Pengen banget. Enggak jadi roti O-nya. Enggak boleh. Enggak boleh makan tepung. Aku kayaknya mau pesan minum aja. Aku mau coba jahe merah aja deh. Mau jahe merah. Aku kayaknya di rumah pengen ini deh, bikin tempat buat keramas gini enak deh. Aduh, pijitannya enak banget, guys. Aduh my god. Aduh. Aduh Endo, ternyata perawatan di salon nggak copot masker juga tetap nyaman ya. Apalagi kalau maskernya suka mask, bukan lagi kan. Oke, sekarang kita lihat ya. Elwin mau dipotong rambutnya sama Iwan. Ini dia. Rambutku udah jadi, cuma nipisin doang. Ganteng nggak? Ganteng. Tadi mau ngecat tapi nggak keburu. Karena ini perut udah kruyuk-kruyuk, ya kan? Si chef udah mau kelar, jadi aku mau ke Hero abis ini mau belanja buat masak barbecue di rumah. Lihat dong, bukti nyata. Ganteng nggak sih? Ya kan? Kayak
cungko-cungkopik ya. Nggak cungko-cungko rogo lagi. Jadi masak apa enggak sih? Jadi dong, ayo masak yuk. Beli makanan, beli ke Hero ya. Hero dulu. Ke sini Hero mana sih? Iya, sudah sana, Pak. Kita muter lagi ya? Iya. Ya udah, oke. Oh my god, bener gak sih ini hoax gak sih bro? Hoax apa? Ini dia lagi, ini mau masak apa? Chicken wings. Chicken wings. Ini lagi di marinate ya? Lagi di marinate dulu chicken wingsnya. Guys, aku udah cuci tangan ya. Terus udah gitu, ini aku pakai sarung tangan. Oke. Okay. Ini diaduk ya? Iya, diaduk. Oke, okay. Ini apa aja tadi bahan-bahannya? Itu ada garlic powder, ada chili powder, ada thyme-nya. Thyme-nya banyak lah, di situ ada rosemary juga. Sekarang ini dari tadi persiapan tuh si chef udah 2 jam. Terakhir sih si Fuel lagi cemil-cemilin kentangnya sih. Habis dong. Udah mau. Kamu udah tadi makanin kentang terus? Enggak. Hah? Tapi ngunya. Itu kau nyam apa? Kasih kacang. Win, si kayak gue katanya mau pesan makanan aja, kelamaan nungguin lu. Kelamaan nungguin masaknya. Siapa mau pesan? Kayak gue mau pesan Gojek aja. Udah. Kamu mau masak itu aja. Pakai pan. Kayak gue lapar ya. Mau masak pakai pan aja. Yang masak pakai pan aja. Kalau misalnya mau pakai pan bisa cepat. Ini kita mau lagi nyalain baranya dulu. Sekarang. Nah, harusnya gimana nyalain baranya? Nyalain bara apa? Makanya tadi aku di mobil ada sempat bilang kan. Mau tahu nggak? Apa? Kamu ngerasa kesulitan? Enggak. Enggak buat nyalain baranya? Enggak. Tinggal nunggu ini aja, tunggu beberapa waktu aja, bentar aja. Kamu chef bukan? Nunggu panas. 15 menit. Sini ya, duduk sini. Aku mau ngasih kamu tip. Kamu chef kok nggak berpengalaman banget sih? Kamu pengen cepet baranya itu panas? Hah? Iya. Gimana? Kemarah-marahin aja. Kalau kamu tahu itu baranya. Oh, garing. Biasanya harus dikipas terus ya? Kalau gitu gue ke restoran nih kalau begini. Tadi gue udah nyaranin nih di salon, udah beli makanan aja. Kata dia, enggak, gue masak aja, kata dia. Ya begini sampai jam segini gue belum makan. Tapi belum makan kan? Belum bayar kan, Kak Igun? Mana? Dianya belum dibayar kan? Lu otaknya duit mulu, Yuyo. Parah lu, orang dia jangan minta bayar. Orang tadi pas awal opening bilangnya udah diterima 15 juta. Jadi aku tuh happy sekarang punya rumah. Di rumah jadi bisa masak-masak. Kalau dulu waktu tinggal di apartemen ribet ya, Wil? Susah. Karena aku takut kompor. Setelah nanti aku beberapa bulan ngetes, nanti aku mau bikin bisa manggil ke rumah. Ntar kapan-kapan ya aku kita makannya berlima di rumah, ajak Tian. Ntar aku manggil chef Jepang. Wow. Aku setuju sih kayak gue dapat pakai chef ini terus bosan. Kalau chef yang Jepang itu berapa per orang? 2 juta atau 1 sekian. Wow. PT-PT ya, waktu mana ya? Ya, aku keluar 100 ribu. Kasih tahu dong sama chefnya, kalau masak jangan lama. Lama banget dari tadi. Tuh udah jadi sosisnya kayak gue. Aduh, baru sosis. Aduh, gosong. Akhirnya ya ayamnya matang juga. Tuh. Setelah penantian berapa lama? Itu gimana? Gimana ceritanya? Enak ya? Enak. Enak.
makasih ya udah dimasakin, ya kan? Ih, seneng banget deh. Senang, enak nggak? Ya ayam enak sih, Boy. Kayak bawa kecap gitu. Steaknya enak. Steaknya enak. Ayamnya kayak bawa bumbu kecap. Sausnya enak, Pak. Sausnya sih. Makan mulu sih deh tadi, gila deh. Kenyang. Makan mulu lo. Laper kan. Udah. Tadi kan aku masak. Iya, masak semua juga nungguin lo masak deh tadi. Laper lo. Ya udah nih. Taruh kayak gila ya. Gamasar, terima kasih ya sudah nontonin kita gila-gilaan hari ini. Keseruan karena kita gak berani makan di luar, jadi kita spend night di rumah aja. Oke, okay? Thank you so much. Mau subscribe boleh, mau komen boleh, enggak juga gak apa-apa. Jangan lupa minum. Bye. Thank you.